Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Zamri dalam Berita Dunia 10 Pagi edisi Isnin. Baik, kita mulakan dengan perkembangan ini. Selepas 18 jam, drama tebusan membabitkan seorang kanak-kanak di lapangan terbang Hamburg, Jerman berakhir. Suspek menyerah diri kepada pihak berkuasa sebelum ditahan untuk siasatan lanjut. Kanak-kanak 4 tahun juga tidak mengalami sebarang kecederaan. Sebelum ini, lapangan terbang Hamburg terpaksa ditutup selepas seorang lelaki menyerbu permis itu bersama seorang kanak-kanak yang dijadikan tebusannya. Semua pelepasan dan pendaratan pesawat dihentikan sejurus selepas kejadian pada 8 malam itu. Lelaki itu bersama mangsa berada di dalam kereta yang diparkir di bawah pesawat. Siasatan awal mendapati insiden itu berkemungkinan mempunyai kaitan dengan pertikaian hak penjagaan anak. Sebanyak 286 penerbangan yang membawa lebih 34,500 penumpang terjejas berikutan insiden berkenaan. Israel tetap berdegil menolak gesaan antarabangsa di Gaza. Alasan diberikan Perdana Menterinya Benjamin Netanyahu adalah mereka menuntut semua lebih 240 tebusan yang ditawan pejuang Hamas semasa serangan 7 Oktober dipulangkan. Netanyahu turut melaungkan amaran meneruskan peperangan dengan Hamas. Tentera Zionis itu telah menggunakan gabungan tentera darat bersama-sama dengan kuasa udara dan tentera laut untuk menggempur Gaza. Tindakan bertujuan memusnahkan infrastruktur Hamas dan membunuh pemimpin kanan serta sistem perintah dan kawalannya. Tekanan antarabangsa untuk gencatan senjata kini memuncak dengan terbaru apabila menteri-menteri luar dari Qatar, Arab Saudi, Mesir, Jordan dan Emirat Arab Bersatu bertemu setiausaha negara Amerika Syarikat Antony Blinken di Amman, Jordan pada Sabtu. Mereka menggesa Blinken untuk mendesak Israel supaya bersetuju dengan gencatan senjata. Sebulan perang, rejim Israel terus angkuh membedil genting Gaza. Kali ini, serangan udara penjajah menyasarkan sebuah blok kediaman di kamp pelarian Al-Shati pada Ahad. Dilaporkan, ramai nyawa terkorban dalam serangan terbabit. Penduduk Gaza berdepan krisis kemanusiaan paling teruk selepas rejim Zionis berterusan menyekat bekalan makanan, air dan bahan api dari masuk melalui sempadan Rafah. Peperangan terbaru ini tercetus selepas pejuang Hamas menyerang Tel Aviv sebagai tindak balas penjajahan puluhan tahun rejim Israel. Angka syahid penduduk Palestin sejak perang 7 Oktober lalu, 9,770 orang dan 4,800 daripadanya adalah kanak-kanak. Selain orang awam tidak bersalah, rejim Zionis turut menyasarkan wartawan yang membuat liputan. 4 ahli keluarga wartawan Lubnan, Samir Ayub, terbunuh dalam serangan udara pengganas Israel di selatan negara itu. Kesemua mangsa merupakan kakak dan 3 lagi cucu Samir berusia antara 10 hingga 14 tahun. Wartawan itu juga dilaporkan cedera. Ketika kejadian, kereta mangsa sedang mengekori kereta yang dipandu wartawan Lubnan berkenaan sebelum dibom. Pertempuran penjajah Israel dan Hezbollah semakin meruncing di sempadan Lubnan dan negara haram Israel. Pilihan raya umum Singapura dijangkakan paling awal pada November 2024. Menurut penganalisis, ia sesudah langkah Perdana Menteri Lee Hsien Loong mengumumkan garis masa penyerahan kepimpinan kepada Timbalan Perdana Menteri Lawrence Wong. Penganalisis berpendapat garis masa itu dipercepatkan memandangkan hasrat Hsien Loong untuk menyerahkan kepimpinan kepada Wong sebelum PRU akan datang dan menjelang 21 November tahun depan, iaitu ulang tahun ke-70 Parti Tindakan Rakyat PAP. Baru-baru ini dalam konvensyen PAP, Hsien dalam ucapannya berkata tiada sebab untuk menangguhkan perlehan itu lagi. PRU Singapura akan datang perlu diadakan menjelang November 2025. Menurut penganalisis lagi, pilihan raya itu mungkin diadakan tahun hadapan kerana 2024 menandakan ulang tahun ke-70 PAP serta 20 tahun Hsien Loong berkhidmat sebagai Perdana Menteri. Baik, saudara, laporan itu mengakhiri Berita Dunia 10 Pagi. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.